Halo adik-adik, selamat datang di channel ini bersama saya Abang San. Di video kali ini Abang San akan bermain game Agent Ali. Di video ini Abang San akan memperlihatkan kepada kalian seperti apa sih gameplay dari game ini. Buat kalian yang tidak tahu seperti apa gameplaynya, sebaiknya kalian menonton video ini sampai selesai. Sebelum kita ke gameplaynya, di sini Abang San ingin memperlihatkan kepada kalian ya karakter-karakter yang ada di game ini, seperti Ali ya karakter utamanya. Selanjutnya ada Alicia, ada Kai, ada Mika, ada Rosa, dan yang terakhir ada Rudy. Itulah dia ya karakter-karakter yang bisa kita gunakan di game Agent Ali ini. Baiklah adik-adik, selanjutnya di sini Abang San akan memperlihatkan kepada kalian seperti apa sih gameplaynya. Baik, sekarang kita sudah berada di gameplaynya dan inilah dia. Di sini adik-adik ya, kita harus mengumpulkan poin sebanyak 100 poin. Bagaimana cara mendapatkan poinnya? Di sini kita harus ya menguasai titik lokasi. Dengan kita bisa menguasai titik lokasi, kita akan bisa mendapatkan poin. Dan di sini di tim Abang San sudah berhasil ya menguasai satu titik lokasi, dan tim musuh dia bisa menguasai dua titik lokasi adik-adik. Dan di game ini semakin banyak titik lokasi yang kita bisa kita kuasai, semakin cepat juga poin yang akan kita dapatkan. Jadi di sini kita harus mempunyai atau memiliki titik lokasi yang banyak. Baik, di sini rencana Abang San akan mencoba untuk ya mengambil alih titik lokasi yang ada di tengah. Tapi di sini lihat seperti yang kalian lihat, Abang San dikejar-kejar. Apakah di sini Abang San bisa bertahan? Kita kalahkan dulu ini. Bisa gak sih? Iya, di sini Abang San yang kalah adik-adik. Di sini poin Abang San, poin dari tim Abang San ada 23 dan tim musuh sudah mencapai 39. Wow, jauh sekali adik-adik. Kayaknya di video kali ini kita akan kalah deh. Di sini kita sudah ketinggalan sangat jauh sekali dari tim musuh. Poin musuh lebih banyak dari poin tim Abang San. Gawat sekali. Apakah di sini kita akan bisa mengejar ataukah di sini kita tidak akan bisa mengejarnya? Apakah kita di sini akan kalah? Baiklah, di sini Abang San harus fokus. Harus fokus. Di sini kita akan coba untuk membantu yang ada di sini, tapi gawat, ternyata sulit sekali adik-adik. Ternyata musuhnya terlalu hebat. Di sini kita tidak bisa bertahan. Gak apa-apa, kita jangan menyerah. Kita harus berusaha sekuat mungkin. Yes, akhirnya di sini kita bisa mengalahkan dua ya dari tim musuh. Tinggal satu lagi ini, ayo kita kalahkan. Ada Rosa, tapi di sini Abang San yang kalah adik-adik. Baik, di sini tim Abang San masih berusaha. Di sini kita akan mencoba untuk mengambil alih titik lokasi yang ada di tengah, tapi tidak berhasil. Baiklah, di sini kita kalahkan tim musuh. Kita serang-serang dulu. Ya, adik-adik, ternyata di video kali ini Abang San kalah. Tim musuh ya lebih cepat ya mencapai poinnya sebanyak 100. Intinya di sini di gameplay ini Abang San kalah adik-adik. Baiklah adik-adik, seperti itulah gameplay dari game Agent Ali ini. Bagaimana? Apakah kalian suka? Baiklah adik-adik, karena di sini Abang San sudah memperlihatkan kepada kalian seperti apa gameplay dari game Agent Ali ini. Jadi untuk video kali ini sampai di sini saja dulu dan sampai berjumpa di video berikutnya.